lihat Bang Billy jatuh naik motor, tangannya lecet panjang juga kan. Iya gimana ya? Panik sih ya, kesel pasti iya, tapi ya ngelihat bahagianya dia ya ketutup sama itu semua sih. Tapi ya kalau misalkan dia mau main trail lagi, aku izinin, tapi ya pasti bilang ke dia lebih hati-hati lagi gitu sih. Aku juga katanya sempat marah waktu Billy jatuh gitu. Marah sih enggak, cuma kan waktu itu aku lagi ngapain ya? Oh, aku lagi live sama supir. Terus habis itu Billy masuk. Terus dia masih di daerah Bogor kalau enggak salah. Terus aku bilang cepetan pulang, terus ada yang nanya, "Billy boleh main trail enggak?" Terus aku bilang, "Enggak, udah mancing aja." Lebihnya mendingan mancing deh, enggak kenapa-napa, cuma digigitin nyamuk doang daripada main trail, badan pasti lecet-lecet. Terus paling karena dia tipenya manja sih, manja jadi ngeluh, sayang pegel, sayang gitu. Jadi ya, tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi aku ngeliat dia sih happy banget sih setelah dia main motor trail, dia coba hobi yang baru, coba nuansa dan suasana dan ketemu sama orang-orang baru ya. Kenapa nggak disupport? Berarti kemarin sempat izin juga ngomong sama Manda kalau pas waktu main trail itu. Sempet lah, udah lama sih, sayang aku minggu aku main trail ya. Oh ya udah jam 7 ini nanti bangunin aku ya. Iya, aku bangunin tidur lagi nggak tahu juga nggak ada kabar. Terus tiba-tiba aku udah nyampe. Oh ya udah, kan aku lagi syuting posisinya. Terus dia bilang nanti habis selesai main trail aku cuma ngilang 3 jam, aku nggak bawa handphone ya. Oh ya udah. Terus tiba-tiba kok sampai jam 7 malam kok nggak ada kabar nih orang. Ternyata handphonenya mati. Masa tahu kabar dia jatuh gimana? Panik atau what you did? Enggak panik sih, pasti panik ya, cuma kamu dari mana? Terus dia dengan gayanya dia, aku lecet dong gitu. Dan dia tuh kasih tahu ke semua orang kalau misalkan ini bukti nih gue abis main trail nih. Mau lihat videonya enggak? Dia emang sombong sih anaknya. Dengan gayanya. Tapi katanya Bang Billy malah nggak kapok tapi pengen beli motor, malah pengen beli motor dia katanya. Udah mau beli kayaknya. Udah mau beli besok kayaknya dateng tuh motor. Oh gitu, jadi deh. Emang dia kalau ada maunya, kalau ada BM-nya pasti gak bisa dilarang sih. Kayak mancing, baru coba mancing sekali besokannya udah beli pancingan. Ya nanti juga kalau misalkan ya semoga rezekinya makin banyak, terus habis itu nggak ada waktu jadi nggak kepake deh tuh motor trailnya tuh, nanti tinggal dijual dayanya guys supaya rezekinya banyak ya guys. Sebelum beli motor sempat ada kontrak nggak sih kamu? Udah masa beli lagi deh, masa beli ada lagi, aku udah jatuh. Aku cuma bilang gitu, udah sayang aku izinin kamu mancing, udah nggak apa-apa yang dari jam 8 malam sampai jam 12 silakan ya gitu. Tapi untuk kali ini kayak ya dianya mau main motor trail dan aku ngeliat sehappy itu dia suka gitu, namanya juga laki kan ya, bola trail atau apa, coba suasana yang baru, jadi nggak masalah sih buat aku. Tapi bang, orang sekarang lagi pengen sepeda, Bang Billy malah motor ya? Kayaknya kalau sepeda takutnya nanti banyak kempes deh ya, karena dia kan berat banget tuh, jadi mendingan trail aja deh kayaknya. Mana sempet diajak gak bareng aku yuk naik di belakang gitu? Enggak, makasih. Gak mau. Gak berani gue dikoncing sama dia. Dia kalau bawa motor, bawa mobil tuh emang aja. Mana yang luka coba lihat? Mana yang luka? Hah? Katanya jatuh kan kemarin jatuh. Tuh, sombong kan? Tuh. Cuma gitu dong. Sini biru. Gue buka celana kan nih? Dia tuh entah perhatian, entah terus gue pengen dia beli motor katanya. Iya, aku pengen dibeli motor. Jadi Bang Billy, kamu marah-marah sama aku, tapi kamu mau beliin aku motor. Kamu tuh bingung, aku tuh bingung sama kamu. Entah kamu baik, entah kamu perhatian, aku aku syuting lo live. Tapi masih sakit gak Bang Billy? Biasalah. Kaki ya. Tau gak, gue kalau cerita sama dia, sayang aku tuh kayak gini, aku ngebut, aku thrill, aku gak suka ya kalau kamu kayak gitu. Ini namanya juga anak laki. Bukan karena aku sayang sama kamu kata dia gitu. Aku takut kalau kamu kenapa-napa. Jujur di kamera. Ayo aku bongkar kamu. Jangan. Jadi mana yang beliin motor bukan Bang Billy? Apaan sih? Enggak, dia memang suka begitu dia. Enggak ya? Enggak. Oh jadi katanya bukan mana. Ngapain balik lagi? Aku live dulu ya. Sono sana. Dadah. Dia baik banget tau. Nemenin gua. Perhatian care. Sayang,
Gak usah dibeliin motor. Apaan sih lu saya mau beliin? Dosa ya, kamu sendiri yang mau dosa lo. Aku bocorin.